Frontier Android One pada asalnya dibina sebagai inisiatif Google untuk membolehkan orang ramai menikmati pengalaman Android terkini dalam bentuk peranti asas. Namun Xiaomi kini telah membawa konsep peranti Android One ini lebih ke hadapan dengan menawarkan fungsi yang lebih moden dan tentunya spesifikasi yang lebih berkuasa. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Xiaomi Mi A1. Sebelum kita mulakan ulasan ini, ada baiknya kita lihat dulu apa yang berada di dalam peranti ini. Xiaomi Mi A1 telah hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci pada resolusi HD penuh, chip Snapdragon 625, memori 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Sekiranya anda mengikuti perkembangan peranti Xiaomi, anda akan dapati peranti ini merupakan peranti kembar kepada peranti Xiaomi Mi 5X. Ia didatangkan dengan binaan berasaskan logam yang cukup kemas dengan peletakan antena yang ditempatkan pada bahagian hujung peranti. Ia juga berasa sangat kukuh dan selesa di tangan melalui binaan yang sedikit melengkung pada bahagian sisi logam peranti ini. Dari segi port sambungan, ia turut membawakan earphone jack 3.5mm pada bahagian bawah peranti ini bersama-sama dengan sambungan terkini USB Type-C. Pembesar suara berasaskan mono juga ditempatkan pada bahagian bawah ini dengan kelantangan audio yang cukup lantang untuk pendengaran harian. Storan dalaman 64GB peranti ini pula boleh ditingkatkan melalui kad microSD yang mana mengambil tempat pada ruangan slot SIM kedua. Di bahagian belakang peranti ini menempatkan pengimbas siap jari yang mana mudah dicapai dengan kadar tindak balas yang amat responsif. Seperti kebanyakan peranti Xiaomi, ia juga turut membawakan fungsi IR Blaster bagi memudahkan pengguna mengawal sejumlah perkakasan elektrik seperti TV dan penyaman udara. Pada bahagian hadapannya pula, ia membawakan butang navigasi berasaskan kapasitif yang mana turut dibantu dengan sokongan backlit. Ia juga menampilkan skrin bersaiz 5.5 inci pada resolusi 1080p yang mana turut dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3. Kualiti skrin IPS LCD ini dilihat sangat baik dengan memberi viewing angle yang amat luas bersama paparan yang mudah dilihat di bawah sinaran matahari. Xiaomi Mi A1 dijana dengan sistem Android 7.1.2 Nougat yang dibina di bawah program Android One. Program ini bolehkan peranti menerima kemaskini Android terkini dengan lebih pantas seperti mana yang ditawarkan pada peranti Google Pixel. Ia bakal menerima kemaskini Android 8.0 Oreo seawal akhir tahun ini dan bakal menerima Android P untuk akan datang. Tidak seperti Mi 5X yang didatangkan dengan MIUI, Mi A1 membawakan pengalaman Android yang hampir kepada stok tanpa pengubahsuaian dari segi antarmuka, apatah lagi pembawakan fungsi dari antarmuka MIUI. Namun begitu, Xiaomi masih mendatangkan dua aplikasi mereka sendiri pada peranti ini seperti aplikasi Feedback dan aplikasi Mi Remote untuk sokongan IR Blaster. Aplikasi kamera yang juga diambil dari kamera MIUI walaupun ikon yang digunakan menyerupai aplikasi Google Camera. Xiaomi Mi A1 dijana dengan chip Snapdragon 625 bersama padanan memori 4GB RAM. Chip ini terkenal dengan prestasi harian yang sangat baik dengan penggunaan tenaga yang begitu efisien. Membuka dan membuat penukaran aplikasi terasa lancar, apatah lagi ketika memainkan permainan terkini seperti Asphalt Extreme dan Dead Trigger. Pengeluaran haba yang juga sangat minimal membuatkan peranti ini masih selesa digunakan walaupun digunakan untuk sesi permainan yang agak lama. Xiaomi Mi A1 didatangkan dengan sistem dual camera 12MP seperti yang hadir pada peranti Xiaomi Mi 6. Ia membawakan satu kamera wide angle dengan aperture f2.2 dan satu kamera telephoto f2.6 untuk kebolehan zoom optical. Cuma apa yang membezakannya dengan Mi 6, ia tidak didatangkan dengan lensa f1.8 yang lebih terang selain tidak menawarkan sebarang sokongan penstabilan image seperti OIS dan EIS. Dalam situasi mesra cahaya, peranti ini dilihat mampu mengambil gambar dengan pantas bersama keperincian image yang tajam dan kehadiran noise yang agak rendah. Kualiti dynamic range yang juga agak tinggi tanpa perlu mengaktifkan mode HDR terlebih dahulu. Namun apabila tiba pada situasi low light, kualiti gambarnya mulai berkurangan. Namun ia masih boleh dibaiki apabila anda mengaktifkan mode HDR atau HHD. Mengaktifkan salah satu fungsi ini memberikan kualiti yang lebih menarik untuk dilihat melalui keperincian image yang lebih tajam. Kamera telefotonya juga mengalami kualiti yang soft apabila digunakan pada situasi low light. Namun untuk penggambaran mesra cahaya, ia mampu memberi kualiti zoom optical yang cukup baik.
kamera telefoto ini juga membantu dalam penghasilan bokeh apabila anda mengaktifkan fungsi portrait mode. Kualiti portrait mode ini kadangkala mengalami sedikit kecacatan pada sisi objek, namun ia masih mampu memberi hasilan yang sangat kemas apabila menerima pencahayaan yang mencukupi. Untuk kamera hadapan 5MP, penghasilan selfie-nya walau bagaimanapun dilihat sekadar memadai dengan kualiti yang soft dan dynamic range yang agak rendah. Begitu juga dengan kualiti rakaman video, ia tidak memberi kualiti yang memuaskan dari segi kualiti video dan audio, namun masih dilihat memadai untuk kegunaan harian. Dari segi baterinya pula, Xiaomi Mi A1 memberikan bacaan bateri yang cukup baik melalui bacaan screen on time sekitar 5 hingga 6 jam untuk penggunaan sekitar 24 jam. Namun ia tidak hadir dengan fungsi pengecasan pantas, jadi ia memerlukan masa sekitar 2 jam untuk mengecas penuh peranti ini dari kosong hingga 100%. Xiaomi Mi A1 memberikan banyak penawaran fungsi yang berbaloi untuk harganya. Cuma ia mengalami sedikit kekurangan, terutama dari segi kualiti selfie, rakaman video dan ketiadaan fungsi pengecasan pantas. Tetapi dengan harga RM1,099, ia sebuah peranti yang sangat berbaloi. Dengan kemampuan penggambaran dual kamera yang baik, prestasi harian yang sangat lancar, apatah lagi dengan kehadiran program Android One yang memberikan peranti ini dengan kemaskini Android yang pantas dan terkini. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk ulasan Xiaomi Mi A1 pada kali ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti Amazon MY untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.